Halo guys, assalamualaikum. Ya, kali ini kembali lagi bersama saya. Nah, ini Mbak Dinda lagi video rumah guys. Sebelum di chat, jadi ini tak kongkong video omae, jadi tak nggih before after lagi kondisine. Wis 5 tahun ora tak sambangi omahku, ya wis ngene iki rupane guys. Plafone, temboke, wis kok 5 tahun rupane ya ngene iki. Iki ngen cedek kamar mandine. Ya wis mben jamur sembarang kalir wis apa adanya. Iki sing neng kamar mandi. Wis ora rupa-rupa, ora apa-apa. Iki temboke WC dan wis ora rupa-rupa semua. Jadi ini kita iki neng ruang TV, guys. Ruang TV ini kirupane plafon sampai tembok jadi kita akan before after ini before ini kamar Mbak Dinda. Nah ini lu rupane lu muten kabeh kayak ya Allah ya Robi iya tuh Mbak Dinda sampai koyong ngunuki dan gak keramut kabeh ya ampun iki panggene neng tinggi tempat kulkas kayak jadi lu ini kirupane dan lumut ya sama lumut itu tempat tinggi kayak ya. Nah, omah lek ratau diramu, ratau dirawat, ratau tinggoni, 5 tahun ya sini iki dapur. Oh, iki dapur lek plafone. Padahal ke kitchen wis rusak kabeh, wis bolong-bolong beginilah rupane pawon kuna ini apa video nih. Iki sing video adikku. Ngono male rupane ngene. Entuk ada HP ini didek nih, ora di ora di lingkuh ora di ring nih tapi ini sing ini kita tampilan nih jadi beda ambek sing meja Mbak Dinda meng beda guys ya beginilah rupanya rumah saya sebelum dicat ulang soalnya 5 tahun ora tak sambangi neng rumah jadi ini sing ini ki rupane wes tak rupa-rupa wes berlumut wes pokoknya wis berlumut terus plafonnya sing gipsun wis bolong-bolong wis pokoknya wis payah ganti guys jadi ngene iki rupane jadi iki sebelum dicat ulang tak kongkon video dhisik jadi ben roh rupane asline ya ben gak getun ngono lho guys jadi beginilah rupane